still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Welcome to Al Nassr, resmi, ya Marcelo Brozovic untuk saat ini sudah memastikan dirinya menjadi rekan satu tim dari sang mega bintang di Al Nassr. Hal tersebut bukanlah sebuah kabar kosong belaka kembali, di mana Marcelo Brozovic sendiri, sudah diumumkan secara resmi pada akun Instagram resmi dari Al Nassr. Brozovic sendiri menjalin kesepakatan dengan Inter Milan dengan kesepakatan mencapai 18 juta euro hingga tahun 2026. Tentunya hal tersebut adalah hal yang sangat tepat dilakukan oleh Al Nassr dalam membangun proyek tim di musim ini, di mana pihak Al Nassr sebelumnya memang telah melakukan langkah membuang beberapa pemainnya, termasuk pemain tengah inti mereka Luis Gustavo. Dan dengan resminya Brozovic tersebut, sudah dipastikan Brozovic akan menggantikan posisi yang ditinggalkan dari Luis Gustavo sebagai jenderal lapangan tengah dari Al Nassr. Memang sebelumnya kabar kepindahan Brozovic ke Al Nassr hanya menjadi rumor-rumor yang wira-wiri saja di telinga, bahkan CEO dari Inter Milan pun sampai menyebutkan bahwa Marcelo Brozovic tersebut tidak akan dilepaskan oleh Inter Milan. Kami tidak dipaksa untuk menjual Marcelo Brozovic, tetapi negosiasi benar-benar berjalan. Itu tergantung pada pemain. Seperti biasa, kami akan mencoba membahas ketentuan kesepakatan dengan Al Nassr lagi, ujar langsung Giuseppe Marotta. Ya, memang pihak Inter Milan pun sebelumnya tidak ingin menjual pemain asal Kroasia itu, akan tetapi, dari ucapan CEO Inter Milan tersebut, Brozovic sendirilah yang ingin bermain di klub Al Nassr bersama sang mega bintang. I choose Al Nassr. Kendati demikian, Brozovic sendiri saat ini sudah diresmikan oleh pihak Al Nassr, dan pihak Al Nassr pun tentunya akan melakukan penyambutan layaknya sang mega bintang, ataupun Benzema, sebagai pengenalan pertama kepada publik Al Nassr. Perencanaan untuk penyambutan Brozovic sendiri pun diprediksikan akan terlaksana dalam beberapa pekan ke depan sebelum laga pramusim. Ya, Al Nassr sendiri kemungkinan akan melakukan beberapa pertandingan besar di bulan Juli ini, yakni tanggal 18 akan menjamu Celta Vigo di Portugal, tanggal 21 akan melawan Benfica, tanggal 26 akan melawan PSG, tanggal 27 akan melawan Inter Milan. Nah, jika penyambutan tersebut segera dilakukan, maka Brozovic sendiri pun bisa secepatnya menyusul tim Al Nassr ke Portugal untuk melakukan pertandingan pramusim tersebut. Penyambutan besar pun akan benar-benar terlaksana dan tak kalah hebatnya, seperti apa yang telah diterima Ronaldo di Al Nassr, dan Benzema di Al Ittihad. Jadi perkirakannya sendiri, ceremoni penyambutan Al Nassr akan segera dilakukan oleh pihak Al Nassr, mengingat tim Al Nassr sendiri sudah akan menghadapi jadwal yang padat untuk kedepannya. Jadi kedatangan dari Brozovic tersebut, pastinya akan membawa perubahan pada permainan Al Nassr di lini tengah nantinya. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make it. Nah, setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go.